Your servant, my husband, is dead. Elisha! Now, his creditors, they want to come and take my children as his slaves. Nothing. What do you have? Nothing. Except a little oil. Bring it to me. Go to your neighbors and get all their empty jars. Pour the oil into the empty jars. When each is filled, put it to the side. Get all you can carry. Sahabat Suluh Kristiani, film singkat yang baru saja kita saksikan tadi berasal dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Di dalam bagian Alkitab itu diceritakan mengenai kisah seorang janda yang tidak disebutkan namanya. Dia bertemu dengan Elisa di tengah-tengah kesulitan hidup yang bertubi-tubi menimpanya. Yang pertama, dia baru saja ditinggal mati oleh suaminya, seorang nabi. Lalu yang kedua, dia sedang mempunyai hutang yang sangat banyak. Mungkin karena dia belum mempunyai pekerjaan yang baik, atau mungkin dia memang belum mempunyai penghasilan yang cukup. Lalu berikutnya yang ketiga, dia ternyata sedang berada di bawah ancaman dari orang yang memberi dia hutang. Dua anaknya akan diambil jadi budak jika si janda ini tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, tentu kita bisa membayangkan bahwa situasi hidup yang sedang dialami oleh si janda ini begitu berat. Pikirannya mungkin sedang galau dan hatinya begitu kalut. Di tengah-tengah segala persoalan itu, ternyata si janda ini bisa mengambil langkah-langkah yang bisa kita teladani. Yang pertama, si janda ini memilih untuk bertemu dengan utusan Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah pimpinan dari para nabi. Dan pada saat bertemu dengan si janda, Nabi Elisa ini memberikan saran, memberikan nasihat. Dan inilah yang kedua yang bisa kita teladani dari si janda tadi, yaitu si janda ini mau untuk mendengar dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Elisa. Meskipun kalau kita baca di dalam bagian Alkitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ketiga, kita melihat bahwa nasihat dari Elisa ini tidak masuk akal, ya, karena Elisa mengatakan agar si janda ini pulang, lalu dengan buli-buli berisi minyak yang dia punya, yang tidak berharga, yang jumlahnya sedikit, diminta untuk dituangkan ke dalam bejana-bejana yang si janda ini akan pinjam dari tetangga-tetangganya. Dan ternyata dengan mendengar saran dari Nabi Elisa lalu melakukan saran dari Nabi Elisa, semua bejana itu penuh dengan minyak.
Dan setelah si janda ini datang kembali menemui Nabi Elisa, Nabi Elisa katakan jual minyak itu sebagian untuk melunasi hutang dan sisanya untuk kehidupan keluarga si janda dengan dua anaknya. Sahabat Suluh Kristiani, ada dua hal yang bisa kita teladani dari kehidupan si janda ini. Yang pertama, di tengah-tengah segala kesulitan yang kita alami, biarlah kita bisa melakukan satu tindakan yang tepat. Si janda ini sebetulnya punya beberapa alternatif pilihan, bukan, untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin dia bisa menyelesaikan hutang-hutangnya dengan cara berhutang, gali lubang tutup lubang, atau mungkin dia bisa melakukan tindakan-tindakan lain, menjual apa, menjual ini itu, bekerja dan lain-lain. Tetapi tidak, yang pertama dia lakukan adalah mencari utusan Tuhan dan meminta nasihatnya. Mari kita mencari Tuhan, mencari apa yang diinginkan oleh Tuhan dengan cara membaca Alkitab, dengan cara berdoa, atau dengan cara bertemu dan bertanya kepada pendeta-pendeta atau orang-orang yang kita anggap dapat memberikan pendapat atau saran yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Lalu setelah itu, tanpa ragu si janda tadi melakukan apa yang diinginkan atau disarankan oleh Elisa. Meskipun secara manusiawi mungkin terdengar atau terlihat tidak masuk akal, tetapi si janda ini mau untuk mengimani dan taat melakukan apa yang disarankan oleh utusan Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Biarlah kita juga dimampukan untuk melakukan dan punya ketaatan seperti yang diteladankan oleh si janda itu, supaya keajaiban, supaya pekerjaan Tuhan, supaya apa yang dikehendaki Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah segala kesulitan yang mungkin sedang kami alami, biarlah Engkau menolong supaya kami boleh peka terhadap apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan terlebih Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.